Assalamualaikum, halo gamers, Buset Mania, Buset Lovers, dan juga pecinta game simulator nyetir Android dimanapun berada. Kali ini kita ketemu lagi di garasi setir Android kita ya. Dan kali ini kita kedatangan pesanan dari Bro Nyoman Teni Indrayanti. Oh, Mbak Bro ya, Mbak Bro Nyoman Teni Indrayanti yang ada di Jalan Raya Kerobokan, Perumahan Geril ya. Perumahan Geria, Kerobokan, permisi Blok B nomor 2, Sawan, Buleleng, Bali. Dari namanya udah kelihatan ya, Mbak Nyoman ini dari Bali ya. Oke, terima kasih sekali udah order di Shopee, dan kali ini kita bakalan test drive dulu sebelum nanti kita kirim ke Buleleng Bali. Mudah-mudahan cepat sampai di Bali ya, dan bisa buat ngobrol-ngobrol santuy ya di masa apa PSBB ini. Oke, nah ini dia penampakannya, pedal gasnya yang udah dipesen, dan kita kali ini kita bakalan test drive dulu. Kita bakalan konekin untuk pedal gasnya ini ke HP kita. Di sini kita pakai HP Samsung A20, dan jangan lupa nanti kalau misalnya pakai silikon atau pengaman seperti ini nanti dicopot aja, karena bakalan ganggu ya, karena kita nggak bakalan nansipnya nggak bakalan maksimal di sini. Oke, nah setelah itu nanti persiapkan silahkan Octopus. Ini fungsinya adalah sebagai kemapper atau aplikasi untuk nyetingnya. Jadi kita harus pakai Octopus untuk bisa nantinya nyeting pedal gas dan pedal rem ini. Oke, langsung aja kita klik Octopusnya. Kemudian untuk info, Octopus ini adalah yang versi free, jadi bukan yang versi pro atau berbayar. Jadi cukup pakai yang versi free aja. Nah, setelah udah masuk di Octopusnya seperti ini, silahkan pertama nanti pastikan di sini terhubung seperti ini ya. Terlihat terhubung Sigma chip USB keyboard seperti ini. Nah, biasanya kalau untuk HP selain Samsung harus hidupin OTG terlebih dahulu, ada di pengaturan HP-nya, kemudian nanti silahkan klik hidupkan OTG, nanti bakalan hidup OTG-nya dan nyambung di sini. Ya, yang penting ketika kita setting seperti ini nggak usah panik, kita pelan-pelan ikuti tutorialnya, jangan merasa sudah tahu tapi nanti malah bingung sendiri. Jadi pelan-pelan aja. Setelah ini sudah terhubung seperti ini, silahkan nanti langsung klik ke Bus Simulator Indonesia atau game yang mau dimainkan, karena ini tidak menutup kemungkinan untuk pemain game seperti WTDS atau WBDS untuk main juga pakai pedal gas pedal rem seperti ini juga. Oke, setelah kita tambahkan gamenya dan kita masuk di businya di sini, kita langsung aja ke sesi layap. Oke, kemudian kita lanjutkan aja. Ya, oke, kita udah masuk di gamenya, kemudian kita klik tab di sini, di tab di bagian mata Octopus ini ya. Oke, setelah itu muncul seperti ini kalau udah disetting. Kalau belum disetting nanti bakalan kosong ya. Nah, cuman seperti ini ya, kosong seperti ini. Oke, kita tambahkan numpadnya di sini. Kita tarik ke bagian pedal gas, kemudian kita pencet pedal gas. Atau kalau misalnya pedal gasnya ini udah ditaruh di bawah meja, silahkan nanti langsung aja injak, nggak apa-apa. Oke, injak pedal remnya, kemudian setelah itu di checklist, dan kita bakalan coba ini dengan gigi mundur, kita pencet pedal gasnya, kita rem. Oke, ya, pedal gas dan pedal remnya sudah berfungsi dengan normal ya Mbak Nyoman yang ada di Bali. Mudah-mudahan nanti bisa lebih enjoy dalam main busitnya. Kalau misalnya nanti buat nge-YouTube, ya mudah-mudahan channel YouTube-nya sukses. Kalau untuk Facebook streaming, ya mudah-mudahan lebih cepat level up ya. Dan jangan lupa untuk tag nama kita atau nama jual setir busit atau mungkin channel kita untuk nantinya bisa kita sapa juga, atau mungkin bisa kita kasih bintang kalau Facebook streaming ya. Oke, sekian, terima kasih, dan assalamualaikum.